Hello korang semua, jumpa lagi dalam channel saya, Julan Family Channel. Oke, video kali ini jom ikut saya masak-masak. Hari ini kita mau guna periuk baru kita, guys. Ini hari itu hadiah hari jadi. Kita punya kawan dari Johor, dia bagi Nera Live. Boleh tengok-tengok dia punya YouTube channel juga, Nera Live. Tok bisa set ya. Dia nama Tok di sini. Oke, kita mau buat apa dengan periuk ini? Kita mau masak sup. Periuk sudah tersedia. Sup apa, Tok guys? Sekali lagi kita buat menu udang. Ini sudah siap kita bersihkan, sudah siap kita buai dia punya tajam-tajam, dia punya kaki semua. Dan nanti saya mau campurkan dia dengan daun cangkuk. Daun cangkuk sudah siap dibersihkan. Ya, ini nanti kita masak dia dengan batang-batang dia. Oke. Oke, periuk kita ini saya mau hidupkan api dia dulu. Lepas tu tambahkan air, kita mau buat sup terjun saja nanti. Tambahkan air. Bahan-bahan yang saya gunakan, saya guna serai. Masukkan serai. Saya gunakan umbut upak kecala. Masukkan dia supaya dia bau wangi nanti kita punya sup. Lepas tu masukkan korang punya udang tadi yang sudah siap dibersihkan. Masukkan dia. Dalam tu. Oke, masukkan dia. Oke, ini tadi kita punya udang-udang dia, masukkan dia. Oke. Biarkan dia tenggelam di dalam air. Terjun-terjun sahaja. Kita tunggu dia mendidih dan nanti saya akan masukkan saya punya sayur. Oke guys, stay cute korang. Oke, untuk cepatkan dia supaya dia mendidih. Ya, ini tadi ada penutup periuk yang ini. Kita ada penutup dia. Jadi kita tutupkan dia. Nanti dia mendidih baru kita buka dia lagi. Oke guys. Oke, ya ini sudah pun mendidih. Kita mau bukakan dia. Haruman wangi dari udang kita nih. Terus masukkan perasa dulu guys. Saya guna garam dan juga Ajinomoto sahaja ya. Tak perlu guna banyak-banyak perasa. Masukkan garam. Kacau-kacaukan dia. Oke, sekarang semua masukkan sepunya sayur tadi. Kita buat sup. Sup terjun-terjun. Sup yang terjun-terjun. Sayur ini masa makan baru kita ngurut dia punya daun. Buang dia punya batang. Rendamkan dia dalam air. Kacau-kacaukan dia supaya dia layu-layu. Masuk dalam air. Kita masak dia lagi 2 menit, 3 menit. Supaya sayur kita ni masak. Tak perlu lama pun boleh. Kita punya udang sudah mansau sudah. Udang bertelur ada. Dia punya bau harum sup ya guys. Oke, kita tunggu beberapa menit saja lagi sebelum kita padamkan dia punya api. Sambung tutup lagi guys. Kita punya periuk. Tutupkan dia begitu.
angkatkan tudung periuk kita. Tada. Oke. Okay. Ini sudah pun mansau. Ha, jangan lupa korang rasa dahulu. Kalau kurang garam, kurang ajinomoto, tambahkan dia. Kalau lebih, ha, masukkan air. Ha, begitu saja, okey. Saya padamkan sepunya api dulu. Okey, padamkan dia. Ini saya mau angkatkan sayur tadi supaya senang untuk kita makan sayur ni. Wow, panas oh. Sebab dia baru lepas dipadamkan api. Oh, speed angin. No, speed. Okey, letakkan di pinggan. Makan macam ni pun sedap. Daun tenyak tu. Daun cangkok. Menu-menu dekat kebun. Menu-menu kebun. Okey. Daun cangkok kita tadi sudah pun diasingkan. Lepas tu korang ambil mangkuk lagi. Untuk letak kita punya udang. Okey, kauk-kaukkan dia. Begini. Banyak speednya. Belum ada isi tapi sedap. Sedap-sedap. Okey. Siap. Ya. Jangan kau masuk ke sana. Okay guys, dah guys. Ready to eat. Okay. Makan sayur guys. No makan sayur. Bapa makan. Jason makan egg. To. Makan ya. What? What everybody? Begitu makan. And then kita ada sambal cicah. Nampak aku masa lampu. Okay, sambal cicah ya. And then ready to eat. Okay semua, yang ini kita mau makan sup tadi. Dalam periuk masih ada lagi. Kita makan. Jason makan telur saja. Nasi kita ada di sini. Okay guys, sama makan semua. Bibi sama makan semua. Mak. Oi. Paya papa cicau. Daunnya papa kena pingai. Pingai. Okey guys, sama makan. Okay. Hi papa. Price. Okey. 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 Penyepit ianya belum bisa isainya tapi sedap ya direbus-rebuskan. Apa ikan bunyi? Iya, pala dia. Buai kaki. And then kupas kulit. Kulit ya, udah. Tangan saya sudah bersih. Saya sudah basuh tangan saya. And then cicah cili. No, cicah monyet. Masukkan cili ya. Ready to eat. Cicah. Okay guys, yang sudah menonton dari awal tadi sampai akhir, thank you mayo-mayo korang yang sudah support Julan Family Channel. Jumpa next video, next content guys. Dah, bye bye baby. Hey, bye bye semua. Dan juga live. Yeah, thank you mayo-mayo. Terima kasih.